beli senjata mahal-mahal duitnya ada. Bikin bom juga itu kan biaya. Sebenarnya pertanyaan kondom, tapi sih merasa enggak. Iya. Ya, dulu di zaman kami ada dua sumber dana. Pertama memang ada bantuan dari keluarga. Pada kita bisa lihat bagaimana waktu Bali dan Asia Tenggara ada aliran trafficking antara produk ini Indonesia. Tapi kemudian kedua ada upaya-upaya juga. Dulu kita lihat bagaimana bom Bali itu sebelum melakukan aksi bom Bali, ternyata dengan samudra dan kelompok-kelompok merampokkan itu untuk mas masyarakat. Dan kita lihat juga 2010 ketika saya tertangkap juga ada merampokkan di bank JNB nya dan JNB-nya sampai menyebabkan nanti modal sampah dan sebagainya. Perampokan-perampokan bank ya, di 2013 kelompok daripada MIB. Ini sekarang kan berapa? Mujahid Indonesia Barat itu ya. Kelompoknya Solihin Pak Faisal mengadakan perampokan di bank BRI yang mampu mendapatkan hampir 400-500 juta rupiah. Nah, kemudian teknologi meningkat ya, mulai ada teman-teman itu dari kalangan teroris itu mulai merampok bank secara hacker. Jadi ketika ada judi online juga dia rampok di situ. Kemudian ada sistem-sistem keamanan perbankan atau sistem keamanan para penyelenggara yang kayak misalnya tiket.com dan sebagainya, itu justru uangnya bisa dirampok dari dunia maya itu. Dan beberapa kali terungkap dari sekapan-kapan perampokan ini di putaran rumah, ruang pertemanan, dan bahkan untuk membayar kelompok FPT itu banyak merampok daripada di dunia maya ya, perampok-perampok di judi online tersebut. Jadi kejahatan ini meningkat seiring dengan meningkatnya teknologi, termasuk kemudian cara perekrutan juga. Itu juga nanti ada juga nanti kita bahas, tapi yang jelas ada cara-cara yang itu cara-cara yang saya anggap yang diadab lah. Ada cara-cara yang halus, itu sumbangan. Saya pernah ke Lampung ya, karena kita belum lama bicara tentang masalah sumbangan dan sebagainya. Jadi jangan salah, Indonesia ini termasuk 10 dari masyarakat yang paling dermawan. Artinya apa? Indonesia ini termasuk masyarakat yang peduli, gampang simpati dan empati melihat penderitaan orang lain. Jadi kalau ada apa-apa, Indonesia itu paling terdepan ya. Bahkan dalam masalah kalau ada masalah Palestina kayak seperti kemarin itu, wah itu terkumpul hampir 100 miliar. Itu kan berarti orang Indonesia ini sangat-sangat dermawan gitu, padahal cuma berapa, enggak sampai 2 minggu sebulan, tapi antusias orang Indonesia itu memang diakui. Apalagi Indonesia itu masuk masyarakat muslim terbesar di dunia. Jadi sangat potensi sekali. Indonesia punya banyak orang-orang kaya yang punya gak habis-habis walaupun dia rajin menginfakkan hartanya setiap hari. Nah ini seringkali disalahgunakan, untuk tujuan-tujuan tertentu. Memang betul bahwa penyelenggara sosial apa sumbangan sosial ini ada jatah amilinnya untuk pengelola itu sampai 14-12% mereka mendapatkan mengelola dana tersebut. Tapi seringkali dana-dana ini tidak memang sampai secara keseluruhan ke mustahik ya, orang yang berhak menerima. Karena misalnya jualannya misalnya masalah Palestina atau masalah yatim piatu, apa iya betul. Ternyata belum berapa lama ini dan sudah 88 telah menyelidiki, ternyata dana-dana ini juga lari untuk mengirimkan orang kesulitan ya, untuk dana lari ke rumah kelompok-kelompok teroris dan sebagainya. Dan secara nggak langsung ternyata dana-dana terorisme di Indonesia itu ada yang lari ke dari belasan dari sumbangan-sumbangan yang kita sumbangkan selama ini. Itu kan memanfaatkan rasa kedermawanan gitu loh, itu kan bahaya kan, kasihan. Makanya kita sekarang itu harus jeli lagi nyumbang. Jangan salah, mereka juga terdaftar di Kemensos, yayasannya terdaftar, bahkan mereka bisa diaudit gitu. Tapi siapa sangka kemudian uang itu larinya ke tempat-tempat lomba-lomba yang seperti itu. Karena kita harus jelas gitu, jelas mau nyumbangin duit kita kemana. Dan sampai kita sekarang nggak sadar karena kebodohan kita, kepolosan kita, dan keikhlasan kita, karena kita kurangnya pemahaman, justru kita secara nggak sadar ikut menyumbang aksi-aksi terorisme. Karena apa? Salah ngasih duit uang kita dinonasikan untuk kelompok-kelompok seperti itu. Jadi ke depan masyarakat harus terus diedukasi. BNPT juga terus jangan berhenti merilis kelompok-kelompok mana yang kemudian sering menyalahgunakan dana-dana ini gitu. Kasihan orang Indonesia, udah nabung, udah ikhlas, tapi malah uangnya dipakai untuk mencaplok bangsa kita. Nah ini sangat luar biasa jahatnya. Itu.
ini informasinya bagus sekali sih Pak. Jadi untuk Sobat Damai juga bisa memilih ya untuk memberikan sumbangan, apakah ini benar-benar tersalurkan kepada orangnya. Iya, betul sekali. Ini saya baru tahu ya. Ngeri kalau saya mau buka-buka bisa aja detail, tapi kita kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, okay. Ini saya diajakin ngebet nih, saya diajakin ngebet nih Pak. Pak, dunia digital sekarang udah berkembang besar. Banyak yang bilang teroris itu diambil dari media sosial. Apakah di zaman Bapak juga seperti itu? Iya, ada perbedaan di zaman saya ya, era milenium dengan era milenial. Walaupun pada saat era milenium mereka mulai memanfaatkan yang namanya teknologi informasi internet. Dulu masih ada semacam forum-forum mailis, forum-forum dia dan sebagainya yang dikelola oleh beberapa grup gitu. Ini ya menjadi cikal bakal nanti ada grup yang namanya di WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Yang dulu grup itu seperti itu, bahkan adminnya tuh pernah sampai di laptop sedang jadi adminnya Imam Samudra, padahal Imam Samudra ada di dalam penjara, padahal Nurdin Emtop sedang berada di ini. Tapi forum-forum tersebut berisi para jihadis. Itulah era-era bagaimana pernah ada sebuah kajian dari IPEM, bagaimana para jihadis adalah kelompok yang pertama kali diuntungkan dengan media sosial. Dulu era-era milenium masih forum-forum seperti itu, Mbak, masih dipakai, dan kita betul memanfaatkan. Sayangnya dulu kelompok-kelompok intoleran seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya sudah terjadi di Indonesia, itu kadang websitenya, situsnya itu kurang garing gitu, kurang menarik gitu, sehingga banyak para pemuda milenium itu banyak menjatuhkan pilihannya pada kelompok-kelompok intoleran. Dan kelompok intoleran selangkah lebih maju di dalam memanfaatkan sosial media tersebut, sehingga banyak orang itu mereka terakut. Nah, zaman sekarang berubah, banyak grup-grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bahkan banyak orang mulai terpapar sejak 2012 di 2013 ketika era munculnya WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini mulai banyak mendoktrin orang manusia. Makanya masih Mbak. Itu dulu kan kalau teroris pasti pusatnya kalau nggak di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kalau nggak di Jawa Tengah di Bima lalu di Lampung. Sekarang teroris itu menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Penangkapan terakhir dari 88 sampai Papua. Penangkapan terakhir dia sudah berdapat sampai ke Aceh, Medan dan sebagainya. Kenapa? Karena masih sosial media. Berarti mereka ini betul-betul menikmati ya hubungan. Ya. Jadi jarak dan waktu itu bukan jadi kendala lagi. Itu kan hanya sosial media. Dan itu dampaknya sangat luar biasa. Daya rusaknya juga sangat biasa. Luar biasa. Bahkan kita lihat bagaimana pernah ada seorang anak ABG. Itu anak seorang pengacara, orang berprestasi namanya Alvin. Ya, dia di Medan, dia terpapar melalui sosial media. Tiba-tiba dia bikin bom, lalu dia serang gereja, pendetanya dikejar sama dia untuk diledakkan bersama-sama. Tapi alhamdulillah malah bom tersebut tidak meledak. Akhirnya pendeta itu terselamat, tapi orangnya akhirnya apa? Bocah berumur belum kurang 17 tahun. Akhirnya dimasukkan ke penjara Salemba bersama anak-anak. Karena memang masih anak-anak, belum lulus SMA juga. Nah, orang nggak ada yang nyangka bahwa si Alvin ini itu dari admin sebuah grup. Orang dianggapnya dia iseh, Ustaz Kabir, pokoknya apa aja paham. Ternyata dia tuh suka searching aja. Ada pertanyaan dia lihat di Google, dikasih jawaban di situ. Dan dia paling aktif. Iya, orang menganggap dia iseh, katanya bocah blok 17 tahun masih anak-anak, dan dia kaget orang-orang. Ternyata masih anak-anak, anak seorang pengacara, tangkap karena masih anak-anak, akhirnya dihukum. Ditaruh di tempat lapas anak-anak di Salemba pada saat itu, dan saya sempat melatani juga di lapas Salemba. Lalu juga kemudian banyak anak-anak yang terlibat kayak Zaki Aini, mereka memplanning sendiri, merencanakan sendiri, membawa sendiri. Ini apa? Karena dampak daripada sosial media. Mereka nggak perlu lagi datang ke majelis taklim yang nanti takut disurveil oleh dari sedapan-dapan. Ya kan di zaman saya kan surveillance menjadi alat utama dari sudah pendapat untuk memata-matai kita, sehingga kita nggak bisa ngelak lagi. Sekarang nggak perlu Mbak, sosial media sudah ada. Kadang lihat nih siapa dari sekian 100 anggota mana yang menyamakan aksi, kan nggak ketahuan, tiba-tiba jeger, lodak. Kok nggak pernah terdeteksi? Ya itulah sosial media dasar. Jadi ini apakah dia punya data sebelumnya? Saya rasa nggak juga, orang terpapar sendirian. Dan inilah tantangan kita. Tantangan kita, ancaman kita, ya, maka saya berperan menasihati agar
kita ini waspada, ya, hati-hati dengan menggunakan medsos. Jangan asal main saring, apa, nyebarin aja tanpa kita lihat, ya, kita teliti dulu, ya, jangan jadi orang yang responsif, ya. Kemarin kita lihat kayak corona saja, ada ibu-ibu yang, wah, di sini aman, baru di zona merah tuh kan, gitu kan. Sampai saya kayak mikir, ah, tidak padan juga di sini aman corona, ngetuknya baru tadi pagi dia bilang di zona merah, ya kan. Udah gak usah ikut-ikut pemerintah zolim, coba mampak aja mikir kayak gitu. Ini gimana anak-anak mudanya kan, gitu kan, ngeri-ngeri kan kayak gitu. Nah inilah tantangan kita sebetulnya ke depan. Harus banyak sih berpatroli di sosial media kita. Dan saya mendukung langkah, ya, bagaimana undang-undang ITE ini harus juga diperkuat. Hingga orang gak sembarang lagi main sharing, menyebarkan hoax dan sebagainya. Karena sosial media kita memang besar. Besar banget. Cepat.